Selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana sebuah aplikasi ZCPU di sini. ZCPU ini mengatur fungsi dari HP Android tersendiri. Terlebih lagi manajemen daya baterai, karena akan berpengaruh pada tingkat daya yang digunakan maupun energi. Di sini kita lihat ada main yang sering dipakai, tapi kita akan langsung menuju ke profiles yang nomor 2. Di sini sudah saya urutkan. Prioritasnya 100% jika baterai kurang dari 7%. Bisa juga ditambah di sini. Dan di profil on when kita tambahkan misalnya apa? Baterai temperatur maupun baterai level. Kita coba baterai temperatur. Misalnya beda 36 derajat. Kita gunakan clock paling tinggi dan yang paling rendah. Next, kemudian ini prioritasnya. Ini dicanteng lebih terlebih lagi, mending ini enggak. Ini prioritasnya kita buat 100%. 58%. Nah, di sini akan berubah menjadi 250 tadi. Kalaupun kita bisa menghapus, bisa. Ini kita hapus sebelah sini, delete, selesai. Sudah seperti itu, cukup sekian caranya. Iya, yang terlebih lagi HP harus sudah di root. Terima kasih, selamat pagi.